Menteri Sosial Ri Ibu Risma, dan Bupati Pasaman Barat. Wakil Bupati dan jajaran meninjau langsung lokasi gempa Pinaga Bate Pulai Pasaman Barat. Pasca gempa Talamau, Mensos Tri Risma hari ini sudah sampai Kajai Pasbar. Terlibat cekcok dengan Mensos Tri Risma. Salah satu warga di Pasaman Barat ini berhasil ditenangkan petugas. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meninjau langsung pasca gempa Pasaman Barat 2022. Dalam peninjauan ini terjadi macet total di Jalan Kajai Pasaman Barat dan Bu Risma juga ingin meninjau lebih dalam ke rumah masyarakat. Sempat ingin naik motor saja, akhirnya Mensos Risma menaiki mobil untuk menuju lokasi ke rumah masyarakat Nagari Kajai Pasaman Barat. Namun saat peninjauan ini ada warga yang emosi namun bisa ditenangkan oleh petugas. Jalan kan? Ya.